ngelapor kades korupsi malah jadi tersangka. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Anggaran 1 miliar untuk 47 ponsel mewah anggota DPRD Kota Bandung. Bang. Kembali lagi bersama saya Tretan Muslim. Saya Prasteguh. Di sini kita akan membacakan berita-berita aktual di mana, tapi sebelum kita baca berita, kita akan makan pedes-pedes dulu. Betul. Jadi kalau kita marah, kita mengumpat, kita benci, itu bukan kita benci pada beritanya. Betul. Bukan pada isi pelaku beritanya. Yes. Tapi karena kita pedes. Kepedesan. Sekali lagi disclaimer ya, kalau kita marah, kita ngumpat nanti, bukan mengumpat objek beritanya. Bukan. Tapi karena memang kita kepedesan. Kepedesan. Karena memakan ayam yang sangat pedas ini. Yang pedas, yang membuat kita trauma ya. Yaitu Ricis level 5. Kenapa udah selalu ini? Kenapa selalu dimana-mana? Dihantui Ricis. Oke, sebelum baca berita, kita akan makan dulu. Rasanya tidak berubah, teman-teman. Seperti beberapa tahun yang lalu. Ini kita biar cepat pedes. Baiklah. Itu ada sariawan di sini. Saya yang baca berita. Anggaran 1 miliar untuk 47 ponsel mewah anggota DPRD Kota Bandung. Bangsat! Goblok! Bangsat! Tolong! Asu! Antek! Cantuk! Sekali lagi kita tidak ngumpat kepada anggota DPRD ya. Kita akan baca beritanya. Sekretariat DPRD Kota Bandung berencana menganggarkan pembelian ponsel atau smartphone baru sebanyak 40 unit, 47. Rencana pengadaan tersebut memakan biaya dengan pagu anggaran 1,8 miliar. Goblok! Hancur. Silakan rekan Pras. Pengadaan ponsel itu dilakukan melalui metode e-purchasing. E-purchasing. Pagu anggaran untuk rencana pembelian smartphone itu pun terpampang jelas dalam laman sistem informasi rencana umum. Pengadaan lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah memiliki harga berapa tadi? 1,8M. Tolong! Sekali lagi kita nololin, maksud kami tolol itu kepedesan ya. Pedes banget. Anjir, pusing anjir. Udah lama gak makan kayak gini. Aduh. Gila, beli HP 47 unit pasti yang dibeli katanya. Saya baca berita lengkapnya tuh katanya biar aksesnya cepat. Iya. Biar ya, penggunaannya ya lebih baik dan mereka bekerja akan sangat ya. Tolong! Jadi apapun yang dibeli teman-teman, kalau anggota DPRD Kota Bandung butuh HP yang cepat, yang penting HP ada alarmnya biar tidak tidur. Kalau mereka tidur pasti ya percuma HP iPhone, kalau HP mahal kalau ada tidur ya. Mungkin cari HP yang mahal, alarmnya yang kenceng biar tidak tidur. Respect sama anggota DPRD Bandung. Tapi kalau 1 miliar... Anjing! Goblok. Goblok ini maksudnya. Pedes banget anjing. Pedes, sampah. Berdebah. Gak masuk akal. Gak masuk akal! Kepedesannya ini gak masuk akal, bukan 1 miliar.
Tapi kita dapat berita terbaru katanya digagalin kalau nggak salah. Ya mungkin kalau nggak viral tetap dibeli ya. Lanjut. Berita selanjutnya kita akan makan lagi teman-teman. Coba baca ya. Kita gosok-gosok dulu. Nurhayati lapor Kades. Lapor Kades korupsi malah jadi tersangka. Kok bisa? Saya ulang ya. Nurhayati lapor ada Kades yang korupsi, malah dia jadi tersangka. Aneh. Pasti bapak itu bilang, Hayati. Ujir. Acara tolol. Sampai ketemu lagi di berita selanjutnya. Masa lapor korupsi malah jadi tersangka, nggak masuk akal. Pedes ya. Temu lagi lo sama gue kapan-kapan. Anjing, bismillah.